Let's talk about Thor. Thor, mungkin nama itu sudah gak asing lagi bagi kalian. Dia adalah dewa terkenal dalam mitologi Nordik dan semakin populer karena sepak terjangnya dalam berbagai film Marvel. Nah, baik dalam mitologi ataupun film, dia dipercaya merupakan salah satu karakter terkuat di jagat raya. Mitologi Nordik bisa dibilang adalah agama atau bentuk kepercayaan yang dianut oleh suku Viking. Dan dewa Thor ini merupakan role model bagi mereka. Dia disembah sebagai dewa petir sekaligus dewa pelindung Asgard maupun Midgard. Thor juga memiliki satu senjata yang sangat ikonik, yaitu sebuah palu yang bernama Mjolnir. Palu ini bisa mengeluarkan petir dan dipanggil dari mana saja. Tetapi kalian tahu nggak? Walau memiliki senjata sakti dan merupakan dewa terkuat nomor 2 dalam mitologi Nordik, pada akhirnya Thor itu mati, dibunuh oleh musuh bebuyutannya yang merupakan anak Loki. Eits, kalian pasti langsung berpikir, lah, kalau begitu dibunuh sama keponakannya dong? Tapi faktanya, dalam mitologi Nordik, Loki itu ternyata bukanlah saudaranya Thor, dan tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan Odin maupun Thor. Nah, ceritanya begini. Alkisah, dewa Loki yang merupakan dewa penipu yang suka mengacau, memiliki 3 anak dari hubungannya dengan Angboda, yaitu perempuan raksasa dari kaum Jotun. Anak pertamanya bernama Fenrir, yang berwujud serigala raksasa. Dan yang kedua adalah Jormungandr, sang ular raksasa yang melilit bumi atau Midgard. Dan yang terakhir adalah Hel. Suatu hari, Odin mendapatkan penglihatan bahwa alam semesta itu akan kacau balau, dan anak-anak Loki merupakan salah satu penyebabnya. Odin kemudian bersama dewa Asgard yang lain menculik 3 anak Loki tersebut. Fenrir, putra pertama dari Loki, kemudian itu dirantai di Asgard. Jormungandr kemudian dibuang ke laut Midgard dengan harapan dia akan mati tenggelam. Dan Hel ditugaskan Odin untuk menjaga Niflheim atau neraka. Jormungandr yang dibuang ke laut ternyata malah tidak mati dan malah tumbuh besar. Bahkan saking besarnya nih menurut mitos, dia itu sanggup melilit bumi dengan badannya dan harus menelan ekornya karena saking panjangnya. Dia kemudian dijuluki sebagai The War Serpent. Dan dalam bahasa Nordik, nama dari Jormungandr secara harafiah itu ternyata berarti kalung bumi. Nah, kalau bicara dalam mitologinya, setidaknya nih, ada 2 kisah yang mencatat mengenai pertemuan Thor dengan Jormungandr, di mana kisah ini dianggap sebagai penyebab dari perseteruan dewa petir dengan sang ular raksasa. Nah, kisah yang pertama adalah ketika Thor bertemu dengan Utgard Loki, salah satu raja dari kaum Jotun. Kedatangan Thor ini tidak diterima dengan baik. Bahkan Utgard Loki menertawakan Thor karena tubuhnya yang lebih kecil daripada dirinya. Utgard Loki lalu memberikan beberapa tantangan kepada Thor untuk membuktikan ketangguhan dirinya sebagai seorang dewa. Nah, dalam satu tantangan tersebut, Thor diharuskan untuk mengangkat seekor kucing. Tapi semua terkejut, guys, karena dewa yang katanya perkasa ini hanya mampu mengangkat 1 kaki dari kucing tersebut. Thor kemudian mengakui kekalahan dia dalam sejumlah tantangan tersebut. Namun sebelum dia pergi, Utgard Loki kemudian bercerita bahwa kucing yang hendak diangkat oleh Thor itu sebenarnya adalah Jormungandr. Jadi, Utgard Loki ini telah menggunakan sihir untuk mengelabui si Thor sehingga dia bisa kalah. Nah, kebenaran ini ternyata menimbulkan kemarahan dalam hati Thor. Karena dia merasa bagaimana mungkin dia seorang dewa yang perkasa tidak sanggup mengangkat Jormungandr. Nah, kemudian cerita yang kedua adalah di mana Thor ini pergi memancing bersama Hymir, seorang raksasa dari Jotun. Awalnya, Thor ketemu Hymir ini untuk meminjam suatu barang. Kemudian untuk menjamu si Thor, Hymir menyembeli 3 bantengnya untuk menjamu dirinya. Tetapi, 3 banteng tersebut tidak cukup untuk mengenyangkan dewa Thor yang dikenal memiliki nafsu makan sangat besar. Akhirnya, Hymir kemudian mengajak Thor untuk mancing di laut dan berhasil menangkap 2 ekor paus untuk dimakan oleh Thor. Namun ketika hendak kembali ke daratan, sang dewa menolak dan dia malah mengayuh perahu itu lebih jauh ke tengah lautan. Katanya pengen nangkap ikan yang lebih besar karena dia masih lapar. Nah, si Hymir ini langsung gugup, guys. Karena dia tahu lokasi yang dituju itu adalah tempat di mana Jormungandr berada. Dan Hymir teringat ada sebuah ramalan nih yang mengatakan kalau Ragnarok itu akan terjadi kalau Jormungandr bisa naik ke atas permukaan laut.
Heimir langsung memperingati si Thor. Namun Dewa Petir ini gak peduli, dan tiba-tiba saja, pancingan si Thor itu ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Nah, si Heimir itu udah tahu nih, kalau itu pasti Jormungandr. Karena si Thor aja sampai oleng ketika pancingnya itu ditarik. Thor pun lalu menggunakan segenap kekuatannya untuk menarik pancing tersebut. Dan dia langsung bersiap untuk menghantam apapun yang muncul dari laut itu menggunakan palunya. Dengan ketakutan, Heimir bergegas memotong tali pancingnya Thor. Karena dia udah melihat badan monster itu mulai naik nih ke permukaan laut nih. Dan karena berhasil dipotong pancingannya, ular raksasa itu pun jatuh kembali ke dasar lautan yang begitu dalam. Tetapi karena hal itu, Thor itu ternyata sangat emosi guys, dia menjadi murka. Dan dia melempar Heimir ke laut dan meninggalkannya begitu saja. Nah, konon karena peristiwa ini, Thor itu semakin dendam karena dia telah gagal membunuh Jormungandr. Nah, cerita ini akhirnya memuncak di peristiwa Ragnarok, yaitu ada serangkaian peristiwa yang menentukan akhir dari dunia. Dan menurut ramalan, akan terjadi pertempuran yang begitu besar antara para dewa Asgard melawan para raksasa Jotunheim. Menurut mitologi Nordik, Ragnarok ini akan disebabkan oleh Jormungandr. Awalnya dimulai dari musim dingin yang berkepanjangan selama 3 tahun. Nah, karena perubahan iklim itu, maka air laut itu menjadi sangat dingin, bahkan membeku. Sehingga Jormungandr menjadi tidak nyaman dan dia mencoba naik ke permukaan laut. Namun karena badannya yang luar biasa besar, maka pergerakan dia itu menyebabkan gempa-gempa dahsyat di seluruh dimensi dan alam semesta. Konon dibilang bahwa Ragnarok akan dimulai kalau Jormungandr ini berhasil melepas ekornya dari mulutnya sendiri. Nah, akibat gempa-gempa dahsyat tersebut, kemudian menyebabkan Fenrir, kakaknya Jormungandr ini, bisa lepas dari rantai menahannya di Asgard. Sekaligus juga melepaskan ayah mereka, yaitu Loki, yang saat itu dirantai sebagai hukuman karena telah membuat Balder, putra dari Odin itu, meninggal. Lepasnya Fenrir dan Jormungandr kemudian menimbulkan bencana alam yang luar biasa. Banjir besar melanda daratan, bahkan air dan udara pun terkontaminasi karena semburan racun dari Jormungandr. Nah, Loki yang telah bebas, itu pun berniat membalas dendam dengan bersekutu bersama para seluruh raksasa untuk menyerbu Asgard. Dia juga dibantu oleh putrinya Hel, yang memimpin pasukan orang-orang mati. Dan pada akhirnya, takdir mempertemukan Thor dan Jormungandr kembali dalam Ragnarok. Melalui pertarungan yang dahsyat, sang dewa petir akhirnya berhasil membunuh ular raksasa tersebut menggunakan Mjolnir. Namun ketika dia hendak melangkah pergi setelah menang, Thor terjatuh setelah berjalan 9 langkah. Ternyata seluruh badannya Thor telah terkena racun dari Jormungandr. Bahkan racun ular itu juga mencemari seluruh alam semesta. Dan akhirnya, Thor yang perkasa pun harus mati. Nah, begitulah guys ceritanya. Kisah bagaimana Thor mati oleh anaknya Loki. Kalau di film sih, Thor lolos dari peristiwa Ragnarok ya. Dan sepertinya sampai sekarang dia juga masih hidup. Tetapi satu hal yang pasti nih, baik dalam film ataupun mitologi aslinya, ternyata dewa-dewa Asgard ini bukanlah makhluk yang abadi, dan mereka itu bisa mati. So, what do you guys think? Apakah kalian menikmati video ini? Kalau iya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten ngebahas mitologi, legenda, konspirasi teori, ataupun hal-hal aneh di alam semesta ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dan I see you guys in the next video. Thank you for watching.